Diduga akibat korsleting arus pendek di bagian mesinnya, sebuah mobil sedan ludes terbakar di Palmerah, Jakarta Barat. Sementara pengendara motor yang berboncengan 3 tewas seketika usai ditabrak mobil minibus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kobaran api dengan cepat membakar mobil jenis sedan di Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Beruntung sebelum api membesar, pengemudi mobil yang mengetahui kendaraannya terbakar keluar menyelamatkan diri. Warga di lokasi mengatakan sempat mendengar 2 kali suara ledakan sebelum akhirnya api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Dugaan sementara pemicu kebakaran akibat korsleting arus pendek pada ruang mesin. Di lokasi lain, pengendara motor yang berboncengan 3 orang tewas seketika usai ditabrak mobil minibus di Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 korban yang merupakan suami istri dan seorang wanita diduga tewas akibat kerasnya benturan. Awalnya pengendara motor yang hendak masuk ke jalur cepat tidak menyadari datangnya minibus dari arah yang sama dengan kecepatan tinggi. Kini kasus kecelakaan ditangani aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.